We never ever going down. You got me walking through the fire. We don't catch a spark when we were young. Never run from the fire. Oke, di video kali ini kita akan melanjutkan lagi World of Mystery teman-temannya yang sudah mendapatkan updatean terbaru. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja masuk ke dalam in-game-nya. Oke, kita sudah di dalam in-game-nya dan katanya sih ada quest baru teman-teman yang gue baca sih ya di updateannya. Dan juga ada side quest terbaru, mari kita lihat terlebih dahulu. Quest rank up, masih nunggu updatean untuk leveling kita bertambah. Chapter 2 sudah ada. Di sini juga ada set quest. Oke, jadi kali ini kita akan coba menyelesaikan chapter 2-nya dulu, teman-teman ya. Sing. Nah, gue sudah dapat nih, teman-teman, pet yang legend ya. Pakai tiket. Gacha mah habis banyak, teman-teman. Kagak dapat-dapat dah. Hop, sebentar. Oke. Okay. Langsung saja seneng. Bentar. Oke, okay, sepertinya ini questnya, tetapi di situ ada kotak. Mari kita bereskan kotaknya dulu. Lumayan semangat potion. Oke, kita coba dulu bertanya kepada Nerva nih teman-teman ya. Ada apa? Hei Babang Pelat, bisakah Anda membantu saya? Ada apa? Ini benar-benar gawat. Beberapa saat lalu saya pergi meninggalkan Bigfoot karena bos memberikan saya tugas singkat. Saat saya kembali, Bigfoot sudah tidak ada dan selnya rusak. Saya tidak menyangka bahwa selama ini dia memiliki kekuatan yang keluar dari selnya. Tapi kalau dipikir-pikir, dia memang pernah menghancurkan tembok dengan mudah saat saya sedang menemukan di Wanted City. Ya tak iya juga sih, kemarin waktu kita mau buka tembok sebelah Wanted itu. Oke, yang berarti selama ini dia memilih untuk patuh kepada saya. Namun anehnya mengapa baru sekarang dia memilih untuk kabur? Saya benar-benar membutuhkan bantuan Anda saat ini. Bisakah Anda menolong saya untuk mencari Bigfoot? Baik. Baiklah, kalau begitu sebaiknya kita berpencar untuk segera mencarinya. Aku takut sesuatu yang buruk terjadi kepadanya. Oke, kita langsung saja mencari si Bigfoot. Baik. Kita tandai dulu di map. Di mana katanya? Oh, di bawah sana dong. Ngap. Oke, kita sudah ada di sini. Kita langsung saja ngobrol sama siapa ini? Enggak bisa diobrolin nih. Warga kota. Oke. Ada apa? Apakah kamu melihat seekor Bigfoot? Seekor Bigfoot, aku bahkan tidak tahu betapa aslinya Bigfoot seperti apa. Tapi kalau diingat-ingat beberapa saat yang lalu saat aku kembali dari toko mistis, aku mendengar suara makhluk aneh di dekat sana. Mohon maaf, tapi sepertinya hanya itu informasi yang dapat aku berikan. Semoga membantu. Bentar dulu nih, ini ada tukang di sini nih. Ini baru nih NPC nih. Buat celatu-latu dong. Penjual furniture. Wow. Kalian lihat, ini upgrade-nya pakai 10 MP. Aduh. Hari-hari MP mulu. Nanti aja lah ya. Oke, kita langsung saja menuju toko mistis ya. Seharusnya di toko mistis. Sebentar. Kita cek dulu toko mistis. Ya, benar toko mistis. Cuma kosong sebelah sana. Oke, kita ke toko mistis dulu ya. Sebelah sini. Nah. Kita lihat. Wih, ini jejak kakinya gede. Ini kayak di bakso sih teman-teman. Jejak kakinya gede banget. Wait. Tepah. Ini kan yang kemarin teman-teman. Yang di chapter 2 teman-teman. Waduh, main tenang aja dong.
Iya. Main tendang, main nembak-nembak aja. Ada di atas. Ini kan yang kemarin nih teman-teman ya, kalau nggak salah sih. Apakah orang tuamu tidak mengajarkanmu untuk menjaga mainan-mainanmu? Kenapa kamu merusak mereka secepat itu? Hohoho. Padahal aku baru saja memberikan mereka untukmu. Sepertinya kamu bukan orang yang suka dengan mainan. Hohoho. Aku pergi dulu. Ngomong-ngomong, mainan wanita yang kamu cari itu ada di dalam rumah ini. Sepertinya dia tersesat. Hohoho. Selamat tinggal dan tolong jangan mati dulu. Karena aku sangat menantikan pertemuan kita berikutnya. Hohoho. Berani-beraninya bilang kita jangan mati dulu. Ada kan situ yang gue gas nanti. Lihat level bos. Senggol dong. Hah? Ini kan Bigfoot nih. Ayo kita bicara dengannya. Wih, kok Bigfoot jadi jahat nih? Wait a minute. Kita kick aja deh. Wah, 15.000 dong darahnya. Rada ini, rada kasar teman-teman. Sabar bentar ya. Jadi gue ngindarinnya agak susah nih. Oke. Nah, gitu-gitu doang lawannya. Set. Syukurin. Mening soy. Oh, maaf. Aku tidak mengerti. Oh, kenapa bisa terjadi seperti ini? Oh, tubuhku bergerak sendiri. Oh, terima kasih telah menyuruh. Oh. Oke, kita telah selesai mengalahkan Bigfoot. Kita langsung saja keluar dulu. Bigfoot, bagaimana Anda menemukan Bigfoot? Apa yang terjadi? Oh, maaf, aku kabur. Apa? Jadi karena si premise itu Bigfoot menjadi buas dan ternyata goal aneh itu juga perbuatannya. Jika Ghost Whisperer dapat mengendalikan para spirit, mungkinkah premise itu bisa mengendalikan para monster? Terlebih lagi dia meninggalkan boneka mereka. Ini mungkin berhubungan dengan benderang yang Anda temukan selamanya. Sama ini. Jika dugaan saya benar, mungkin dia memiliki kekuatan yang dapat mengendalikan makhluk-makhluk ini. Ini benar-benar berbahaya. Sebaiknya Anda melapor pada bos. Saya akan menjaga Bigfoot agar sesuatu yang buruk tidak lagi terjadi kepadanya. Dia juga terlihat sangat kelelahan akibat semua ini. Oke, jadi kita disuruh melapor ke Evan, teman-teman ya. Kita ke Evan terlebih dahulu. Oh, ini mungkin side question nih, teman-teman. Ini baru sih karakternya ya. Ya sudahlah, nanti saja lah ya. Tak perlu ke Evan. Ada apa, Bebom Pelet? Apakah kamu menemukan sesuatu? Hah, Bigfoot sempat kabur. Baguslah kalau kamu sudah menemukannya. Dan mengenai pria misterius ini, sepertinya harus segera kita tangani. Belakangan ini, banyak orang-orang berbahaya menunjukkan diri mereka kepada kita. Ini benar-benar aneh. Apa sebenarnya tujuan mereka? Untuk saat ini, bisakah kamu membantuku menyelidiki rumah itu lagi? Siapa tahu kita dapat menemukan petunjuk lanjutan di sana. Oke, jadi kita ke rumah itu lagi, teman-teman ya. Set, kita keluar dulu dong. Oke, kita cek dulu di mana sih misinya ya. Oke, masih kembali ke rumah itu sih sepertinya. Oke, kembali ke rumah itu lagi rupanya, teman-teman. Set. Kita nggak ada jalan potongnya sih. Sebenarnya sebelah-sebelahan aja antara kantor detektif sama rumah itu, teman-teman. Gangnya ya. Oke, kita ke rumah itu lagi. Set. What this? Dah, masuk kita ke dalam. Oh, ini. Bisa-bisanya.
Hohoho, akhirnya kamu tiba. Aku telah menunggu kedatanganmu. Apa maumu sebenarnya? Mauku hohoho, pertanyaan konyol. Dengan kekuatan ini, semua hal di dunia ini bisa aku dapatkan dengan mudah. Termasuk keinginanku sekarang, yaitu untuk mengambil nyawamu. Hohoho. Seriusan lah. Oh, segitu dong. Langsung hilang. Kena tendang loh. Tersungkur kawan itu tuh. Tersungkur di sana. Baksonya di sana, teman-teman. Hei. Jadi gede dong dia. Oh, ternyata boleh juga kemampuanmu. Selamat, kamu berhasil membuatku menunjukkan wujudku yang sebenarnya. Perkenalkan, aku adalah Puppet Master yang sebenarnya. Atau bukan ya? Yang baru saja kamu kalahkan adalah salah satu demon yang kemiliku. Hohoho. Ngomong-ngomong, belum ada orang yang berhasil selamat serta melihat wujud asliku. Jadi selamat tinggal. Wih. Wih. Ini, Bang Andi, ini agak keset sih, di Android agak keset nih, Bang. Untuk kursor gerakannya ya. Tidak sensitif seperti seperti yang versi yang sebelumnya sih. Optimalisasi sih. Nah nih, kan seperti nyangkut gitu, teman-teman, jadi ya. Bentar dulu, set. Kita tambahkan ke quick slot. Jadilah. It. Asta. Ini suatu hati sih. Ribu kita jangan sampai ngulang. Lumayan makan tuh. Nah, meningsoy. Darah kita sama-sama tipis nih. Syukurin loh. Gue rasa bukan dia sih Puppet Masternya sih, teman-teman. Yang dua orang ini nih Puppet. Nah, ini yang kabur ini, teman-teman, gue rasa ya. Chapter 2 selesai, teman-teman. Oh my god, sebentar aja. Sebentar aja dong, apa ya. Oke. Darah kita tinggal segini. Ada lagi yang bisa gue cek? Kagak ada lagi. Sudah, kita langsung keluar. Darah kita kan lihat sama-sama tipis. Oke, kita akan menemui Nerpa, teman-teman, di kantor ya. Oh, itu Nerpa. Oke, kita bicara dulu sama Nerpa. Bapak Pert, apakah Anda baik-baik saja? Anda berhasil mengalahkan pria mistus itu sendirian, tapi dia bukannya Puppet Master yang asli. Untunglah Anda tidak apa-apa, tidak usah terlalu memikirkan. Bukan salah Anda jika dia berhasil kabur. Untuk sekarang sebaiknya Anda melaporkan ini kepada bos. Ngomong-ngomong, sekali lagi terima kasih sudah ya. Terima kasih banyak ya karena Anda sudah menyelamatkan Bigfoot. Oke. Kita ke kantor detektif. Hah? Kayaknya ada yang putih-putih tadi tuh. Nah, sudahlah ya. Ngomong-ngomong, kita isi darah dulu ya. Gue belum beli darah dong. Jelas kenapa tadi. Apa? Kamu berhasil mengalahkan sendirian. Untunglah kamu tidak apa-apa. Sepertinya dia mengincarku, jadi dia berhasil kabur lagi. Apakah kamu mendapatkan informasi mengenai motifnya melakukan semua ini? Ya, aneh. Ini aneh, kenapa dia mengincarmu ya? Baiklah aku akan memerintahkan beberapa anggota untuk menyelidiki kasus ini. Kerja bagus, Babang Pelan. Penyelidikanmu akan sangat membantu kami. Oke.
250 MP dan juga 50.000 EXP. Oke, nicely. Jadi kita ada 350 dan belum termasuk side quest, teman-teman ya. So, jadi sampai sini terlebih dahulu untuk main quest chapter 2 selesainya, teman-teman ya. Oke, mungkin kita akan melanjutkan lagi di side quest-nya untuk video World of Mystery, teman-teman. Oke, see you the next other content. Bye-bye.